Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, video kali ini jadi ini sama kayak kontenku yang kemarin ya, aku bakal mereaksi dengan media bangku kosong lagi ya guys. Jadi nanti aku bakal menaruh mereaksi suara. Dan ini kita bakal ajukan beberapa pertanyaan. Jadi aku mau hidupin dulu mereaksi suaranya guys. Oh my god, ini kayak di sebuah lapangan gitu ya, lapangan bola. Cuma dulu tuh aku pernah ya guys, tapi mah udah lama sih, pas aku kayaknya sebelum pandemi gitu deh, aku pernah di sini sekitar jam 1-an pagi gitu kan. Itu tuh aku di penampakan guys, dan penampakannya itu kayak jelas banget di lapangan ini juga gitu loh. So nanti langsung aja kita bakal direksi suaranya. So ini aku udah mulai mendeteksi suara dari bangku kosongnya. Kita tunggu beberapa menit, mungkin nanti kalau ada suara rusak-rusak itu berarti udah mulai ini ya guys ya, terdeteksi ya. Tapi aku mau kasih tahu kalian nih, kenapa ngebur sendiri kamera aku guys. Nuh kan aneh kan, ngebur sendiri. Tapi ini sepi banget sih. Oke, ini udah mulai fokus ya guys, cuma agak creepy sih. Nah, aku pernah lihat penampakannya tuh toh di tengah-tengah situ guys, serius. Ini tuh tapi udah lama banget kejadiannya sih. Pokoknya tuh first time aku pernah lihat penampakan tuh di situ. Tapi kalian ingat enggak sih guys, kejadian yang orang upacara bendera terus ada penampakan hantu di tengah-tengah itu loh guys. Kalian pasti tahu ya cerita itu. Soalnya tuh lewat di TikTok tuh banyak banget dan sering banget tentang orang yang lagi upacara bendera terus ada penampakan gitu, kayak pahlawan tentara Jepang gitu loh guys. Nanti banget sih tuh ya guys, soalnya situ tuh toh guys, itu kayak sekolahan gitu loh guys, tapi banyak banget pohon pisangnya. Aku lihat penampakannya tuh di pohon pisangnya. Pasti kalian tahu sih hantu apa kalau pohon pisang ini. Kok belum muncul-muncul ya guys ya, apa nggak ada makhluk ya yang ada di sini? Kita coba lihat dulu situasinya. Oke guys, ini kayaknya udah masuk makhluknya guys. Oh my god, aku takut banget sih sebenarnya. Tapi kita bakal sampaikan pertanyaan aja. Halo, apakah kamu penunggu di sini? Tidak. Hah? Kenapa Anda masuk ke mendeteksi suaraku? Saya ingin mengikuti Anda. Hah? Mengikuti? Maksudnya? Iya, karena saya bukan penghuni asli sini. Terus kalau bukan penghuni asli sini, penghuni asli mana? Dipindah. Saya tidak tahu kenapa saya dibuang di sini. Wujud kamu apa emang? Seorang pria. Pria? Saya berumur 42 tahun. Terus kenapa ada di sini? Ada yang mau Anda sampaikan emang? Saya ingin orang-orang jaga kebersihan. Ya pastilah, emang ada yang buang gak punya tempatnya gitu? Ada, dan siap-siap saya ikuti. Oh my god, ya serius. Sini banget sih. Biasaan bersih-bersih aja sih. Oh my god, so aku gak tahu kenapa dia bilang kalau dia tuh bukan penghuni asli sini. Tapi menurutku penghuni di sini tuh banyak guys, gak cuma dia aja sih. So, media yang kita gunakan tuh sama-sama bangku kosong. Tapi di sini adem banget sih rasanya, kayak merinding langsung aku. Seketika merinding sih. Tapi aku nggak tahu kenapa, apa pesan yang dia sampaikan ke aku, kenapa dia bisa sampai bilang kayak gitu. Dan aku takutnya dia sampai bilang ke aku kalau dia mau mengikuti aku guys, itu yang paling creepy banget. Sebenarnya di sini ada media kursi kosong lagi, cuma kayak ya udah gitu. Creepy sih. Yaudah kita cabut aja dari sini. So guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Dadah.